Habib Abu Bakar Assegaf Gresik selalu bilang, tanemin kemana-mana hadir majlis taklim, tanemin sifat rasa fakir. Karena yang paling banyak menang, yang menang banyak tuh yang fakir. Kalau yang merasa anak punya kitab, anak punya ilmu, anak hafal ini, anak punya ini, punya itu, anak bisa ini, bisa ini, kata Allah, oh dia punya banyak, gak usah dikasih dah. Gak dikasih sama Allah. Makanya kita sering dengar di kitab-kitab ulama, kita sering baca tuh al-faqir ilallah. Jangan pernah merasa punya apa-apa. Paham? Tawadhu itu cara kita bersyukur, para alawiyin bersyukur sama Allah atas nikmat menjadi punya intisab, punya garis keturunan dengan orang-orang mulia. Syukurin, syukurin. Pertama pelajarin, yang kedua tawadhu, rendah hati. Jangan pandang siapapun, jangankan yang bukan Habib, binatang jangan ente pernah merasa lebih mulia dari binatang. Ente bakal dapat banyak.